Halo, selamat datang di channel Faunastik. Hari ini kita akan membahas mengenal kucing Persia flatnose. Yuk simak pembahasan berikut ini. Salah satu jenis kucing Persia yang terkenal ialah kucing Persia flatnose. Di era sekarang ini banyak para pecinta kucing, khususnya para pembiak kucing yang melakukan penyilangan kucing Persia dan menghasilkan berbagai kucing ras yang memiliki bentuk tubuh yang lucu, unik namun cantik dan dinamai dengan kucing Persia flatnose. Dengan banyaknya jenis kucing Persia yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, membuat para cat lovers bertanya-tanya tentang berbagai karakteristik yang dimiliki masing-masing jenis kucing Persia tersebut. Nah, kali ini Faunastik akan membahas sedikit tentang kucing Persia flatnose. Tentang sejarah kucing Persia flatnose, bagaimana cara merawatnya, ciri-ciri kucing Persia, dan harga kucing Persia. Yang pertama, sejarah kucing Persia flatnose. Perlu kamu ketahui, pada dasarnya kucing Persia flatnose tidak memiliki hidung yang begitu pesek seperti kucing Persia pignose. Dan kucing Persia flatnose ini pertama kali dikembangkan di negara bagian barat, yaitu Amerika Serikat. Yang kedua, ciri-ciri kucing Persia. Kucing Persia flatnose memiliki ciri-ciri khusus yang terletak pada hidungnya yang datar dengan muka. Tetapi kucing Persia flatnose tidak memiliki hidung yang terlalu pesek seperti kucing Persia pignose. Kucing Persia flatnose memiliki kepala yang tidak bulat, dan kepala kucing Persia flatnose sedikit terlihat kotak dan tidak bulat. Dan pada bagian bulunya, kucing Persia flatnose memiliki bulu yang panjang. Sedangkan pada bagian mata, kucing Persia flatnose memiliki mata yang kecil dan bulat dengan bentuk tubuh yang sedikit gemuk. Di bagian telinga, kucing Persia flatnose memiliki bentukan yang kecil dan meruncing, tetapi jarak antara keduanya agak berjauhan. Nah, sedangkan di bagian kakinya, kucing Persia flatnose memiliki kaki yang sedikit pendek, tetapi tidak terlalu pendek. Kucing Persia ini termasuk kucing yang digemari oleh para cat lovers loh, karena bentuk tubuh kucing flatnose dan memiliki wajah yang unik, sehingga kucing ini banyak digemari oleh para cat lovers. Nah, perlu kamu ketahui, kucing Persia flatnose merupakan jenis kucing yang aktif dan senang bermain, memiliki tingkah yang lucu sehingga bisa menghibur para pemeliharanya yang mungkin sedang merasakan kesepian, sedih, galau, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kucing Persia ini merupakan salah satu kucing Persia yang recommended untuk dibeli atau diadopsi jika kamu ingin mempunyai sebuah kucing. Harga kucing Persia flatnose. Umur 3 bulan yang belum divaksin, harganya sekitar 5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah. Untuk umur kucing 3 bulan yang sudah divaksin, harganya sekitar 7 juta sampai 8 juta rupiah. Kucing umur 6 bulan belum divaksin, harganya 9 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Untuk umur kucing 6 bulan yang sudah divaksin, 11 juta sampai 12 juta rupiah. Itulah beberapa daftar harga kucing Persia flatnose. Harga kucing Persia flatnose merupakan harga kucing yang mahal kedua setelah kucing Persia pignose. Cara merawat kucing Persia flatnose. Yang pertama, perhatikan bulu kucing Persia flatnose. Yang perlu kamu perhatikan pada langkah awal dalam merawat kucing Persia flatnose, kamu harus memperhatikan bulu si kucing. Karena kucing Persia flatnose memiliki bulu yang panjang, kamu harus rajin dan rutin dalam menyisirnya setiap hari. Hal tersebut merupakan perawatan yang sangat dasar yang wajib kamu lakukan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan bulu si kucing. Dan perlu diingat, karena kucing Persia flatnose merupakan kucing yang memiliki keterbatasan dalam membersihkan tubuhnya sendiri, jadi penyisiran rambut pada kucing Persia flatnose ini perlu diperhatikan secara rutin.
Yang kedua, membersihkan bagian mata dan hidung. Selanjutnya, kamu juga harus rutin dalam membersihkan mata dan hidung kucing Persia flat nose ini. Karena beberapa jenis kucing Persia biasanya memiliki gangguan matanya sehingga dapat mengeluarkan air mata. Yang ketiga, memberikan makanan yang bergizi. Nah, berikutnya berikan makanan si kucing yang mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan si kucing supaya si kucing tetap dalam kondisi yang prima dan sehat selalu. Yang keempat, rajin memandikan kucing. Rajin-rajinlah memandikan si kucing minimal 1 bulan sekali supaya tetap bersih dan berkilau dan selalu terlihat bugar. Yang kelima, bersihkan kandang. Dan jangan lupa, kamu juga harus membersihkan kandang dan tempat kotoran si kucing tersebut supaya terhindar dari bakteri yang dapat menyerang kucing kamu, karena tempat tinggal yang nyaman dan bersih juga dapat mempengaruhi kesehatan si kucing loh. Yang keenam, berjemur. Selanjutnya, kamu bisa mengajak kucing untuk berjemur agar mendapat udara, karena berjemur juga dapat menyebabkan tubuh si kucing tetap sehat. Yang ketujuh, bermain. Dan yang terakhir, kamu harus meluangkan waktu kamu untuk kucing kamu untuk mengajak si kucing bermain di luar supaya si kucing tidak merasa jenuh. Dan yang terakhir, kamu harus meluangkan waktu kamu untuk kucing kamu untuk mengajak si kucing bermain di luar supaya si kucing tidak merasa jenuh dan agar si kucing kamu menjadi lebih aktif. Mungkin bagi para cat lovers yang memiliki rezeki lebih, kucing Persia flat nose ini sangat disarankan untuk dimiliki karena memiliki ciri-ciri yang menggemaskan dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya semua kucing memang menggemaskan, tinggal bagaimana kita merawatnya saja. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang kucing Persia flat nose. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya.